Gizi. Kita balik lagi nih. Kali ini kita bawa cemilan. Nah, cemilan kali ini itu bukan sembarang cemilan loh. Iya, betul banget. Cemilan yang bakal kita buat kali ini adalah cemilan sehat yang bisa kita makan pada saat diet loh. Dan cemilan ini juga gampang banget buat ya, cuma pakai 3 bahan. Yuk langsung aja kita buat. Untuk alat yang digunakan ada gelas saji, mangkuk, talenan, sendok, dan pisang. Dan untuk bahan yang digunakan, yang pertama ada chia seed, buah-buahan, dan juga susu avokado. Masukkan 3 sendok makan chia seed. Tuang susu low fat sebanyak 120 ml. Lalu aduk hingga rata. Simpan chia seed dalam kulkas. Lalu tunggu hingga 15 menit. Pindahkan adonan chia seeds yang sudah didinginkan ke dalam gelas saji. Masukkan buah naga pada lapisan kedua. Masukkan kembali adonan chia seeds pada lapisan ketiga. Masukkan mangga pada bagian atas. Puding chia seeds siap untuk disajikan. Bener banget, Mai. Kalau kita juga bisa buat, pasti teman-teman juga bisa buat. Yuk, buat siap puding kalian di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!